Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, apa kabar? Sehat semua tentunya. Ini masih di Samarinda saya. Ini lagi jalan macet-macetnya ini. Jalan di Jalan Tenggiri. Ini tepat di Gunung Mangga. Kalau dulu Jalan Tenggiri, sekarang Jalan Otto Iskandar Dinata. Jalan ini jadi langganan macet. Jadi setiap hari, hampir setiap hari itu macetnya di sini luar biasa. Jadi termasuk di Samarinda ini jalan yang selalu padat merayap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Jadi di Gunung Mangga ini kawan-kawan sering juga terjadi insiden karena tanjakan yang cukup curam dan arus lalu lintas yang sangat padat. Nah ini sekarang kita tepat di depan Pasar Sungai Dama. Pasar Sungai Dama namanya kawan-kawan. Nah itu kalau di depan sana itu jembatan 2. Walaupun kalau dari urutannya sekarang itu sudah urutan ketiga ya, dari Muara Sungai Karang Mumus. Tapi namanya tetap jembatan 2 kawan-kawan. Jalur tadi. Dari jembatan ini kita memasuki Jalan Mula Warman. Thank you.
Sedikit jembatan dari itu. Nah, ini kita masuk jalan Pangeran Hidayatullah mau menuju ke jembatan 2 ini, langganan juga kawan-kawan, macet, sering macet total di sini. Jadi kalau lewat sini kesabaran harus ditingkatkan kawan-kawan. Tumpukannya di sini, tabrakannya. Bisa. Kata-kata. Aman. Alhamdulillah. Tepian sungai Karang Mumus. Ingat ya tempatmu ya. Di mana? Bentar lagi. Ini kah? Tuh, setelah pari. Iya. Gorong-gorong. Hah? Iya, di depan. Oh, ini. Sama sama kokar. Saya tumangan om. Iya. Terusnya kita belok kan? Terus aja kita. Kita tak anu macet lagi. Sekarang kita di Jalan Arif Rahman Hakim ini. Di depan sana persimpangan Jalan Lamong Mangkurat, kita belok kiri ke Jalan Lamong Mangkurat. Nah, sekarang kita di Jalan Lamong Mangkurat yang terkenal dengan julukannya Kampung Nasi Kuning. Pula siang hari sebelum anak ibu makan dan malam hari dengan mengkonsumsi herbal soma secara teratur, anak ibu akan jarang bahkan tidak sakit-sakit. Pelan-pelan dan rezeki itu loh. Saya Dr. Grace Maria Salina MK. Udah noh, lengkap kan dari kalau benang-benang. Mana ya? Nih. Sri rezeki. Melihat bro. Dalam memilih produk kesehatan, Anda rezeki. Ini ada apa lah? Nah, ini yang di sebelah kanan ini Masjid Baitur Rahim, Jalan Lamong Mangkurat. Dan itu di depan adalah jembatan 3. Dulu memang ini jembatan yang ketiga dibangun di Sungai Karang Mumus. Suasana yang asri, kekinian dengan panorama. Selamatnya Hem ini.
Lalapannya enak dari bumbu alami, rempah pilihan, lezat, nikmat. Tapi yang benar-benar spesial yang mana ini? Nah, kalau ngomongin yang enak dan spesial, di Jalan Pahlawan. Misalnya ini tinggalin telepon aja orangnya. Ini mana kita terus kan lurus? Terus aja. Bukit Biru tuh kena coba singgahi kalau nya ada. Kiri. Kiri. Kiri terus jalan lah. Ya. Kita memasuki Jalan Kadri Uning ini kawan-kawan. Sampai di sini dulu sobat hidup semua. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.